don't forget to subscribe my channel, Hamdok Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamar Amir tentang isu Datuk CEO Konsesi Lebuh Raya ditahan berkait rasuah projek 1.6 bilion. Saya bateri sedikit. 8 individu termasuk seorang ketua pegawai eksekutif bersama dua pengurusan tertinggi syarikat konsesi Lebuh Raya ditahan kerana dipercayai meminta dan menerima rasuah pembinaan dua projek Lebuh Raya di Lembah Kelang bernilai 1.6 bilion. Itu banyak betul lah. Okay, mari kita dengar respon dari Datuk Kamar Amir. Dia akan tahu komen macam biasa. Saya tiba-tiba saya dikejutkan. Didengarkan ini sakau menyakau rasuah ni hanya sekadar 2-3 juta saja. Rupanya semalam kabarnya malam tadi 8 orang termasuklah ketua pegawai eksekutif dan petang tadi pun seorang lagi telah pun diperkas oleh SPRM kerana mereka disyaki meminta serta menerima rasuah membabitkan pembinaan dua projek Lebuh Raya di Lembah Kelang. Banyak saya, lebih daripada 1 bilion jumlahnya. Jadi mungkinlah kerana itu harga kontrak itu tinggi dan kita sebagai pengguna terpaksa membayar tol yang agak tinggi. Kalau 1.3 bilion katanya, bagaimanapun perintah remah itu dikeluarkan oleh magistrate hari pagi tadi, Irza Zulaika Rohainuddin, selepas permohonan dilakukan oleh Suan Jaib cegah rasuah. Mereka semua direman selama 3 hari. Dan dalam waktu yang sama saya, kita ingat dia bernama-mana dengan siapa. Rupanya ialah syarikat dan prolintas. Syarikat prolintas pagi hari ini meluarkan kenyataan. Itu syarikat, itu projek lintasan kota holding Sdn Bhd. Prolintas. Dan menurut kenyataan itu bahawa syarikat tersebut akan memiliki sama dengan pihak berkuasa berkaitan siasatan Suruhanjaya Pendidikan Rasuah Malaysia. Projek lintasan kota holding Sdn Bhd menerima maklum bahawa beberapa warga kerjanya telah ditahan reman oleh Suruhanjaya Pendidikan Rasuah bagi membantu siasatan yang sedang dijalankan. Sikit saya, 1.3 bilion. Aduh. Orang kata... Patutlah kalau nak menyakau pun ini sampai 1.3 bilion. 8 orang selagi yang tadi terbaru petang tadi suar lagi 9. Kalau bagi sama rata pun ratusan juta seorang saya. Dan ini juga melibatkan yang disiasat saya. Belum ada penawaran. Yang dulu disiasat adalah ketua pegawai eksekutifnya. Bagaimanapun prolintas menyatakan bahawa mereka komited bersedia untuk bekerja rapat dengan semua pihak berkuasa berkaitan bagi memastikan kerjasama penuh dalam membantu siasatan. Ya saya, terus malam 8 individu, pagi tadi ada seorang lagi individu telah pun ditahan. Itulah kalangan saya. Dan saya melihat kata kesan daripada ini, yang terkesan rakyat, mereka yang memberi kuasa, yang beri tanggungjawab dan amanah, sanggup melakukan tindakan sedemikian saya. Begitu juga kita kadang-kadang kita marah, kita melakukan boikot itu dan ini. Menurut Menteri Ekonomi Saudara Rafizi Ramli, dia kata kesan daripada boikot ia hanyalah mengakibatkan ramai kehilangan pekerjaan, tapi ia tidak memberi impak ekonomi pun. Jadi sebab itu saudara, kita mengharapkan agar sebelum kita nak buat tindakan memboikot dan sebagainya, fikirkan dulu saudara. Ramai warga kita yang terpaksa mengalami kehilangan pekerjaan. Boleh kita boleh marah, tapi janganlah bersandarkan pada emosi. Baik saya, satu perkara yang saya rasa, saya ingat nak siarkanlah. Saya harus berterserang hari ini. Sebagaimana kata bidalan, apabila pokok itu condong atau pokok kelapa itu bila dah tumbang, maka kura-kura pun dengan mudah meniti batang pokok itu. Ini saya lihat apabila sudah pun tercetus perbalahan antara mantan Menteri Kewangan era Tun Dr. Mahdi dengan Dr. Mahdi yang sudah pun menjadi perang besar dalam media sosial. Hebat, MyTV Online pula semakin berani menyiarkan tulisan tersebut. Tapi kalau dulu waktu Dr. Mahdi berkuasa, saya rasa tidak mungkin persoalan ini akan menjadi isu. Jadi masalah sekarang ini
kita ingin bertanya siapakah yang berbohong. Ya, kerana kata macam MyTV Online, dia menulis, dia kata dengan muka tak bersalah Dr. Mahathir mendakwa perpecahan Melayu yang berlaku ini sebenarnya tidak berlaku, katanya. Semua itu berlaku kerana kelemahan kepimpinan selepas Dr. Mahathir. Tapi dia mengatakan bahawa Melayu berpecah. Sedangkan UMNO masih lagi mendapat kepercayaan tinggi orang Melayu sepanjang pemerintahnya. Jadi kenapa boleh berlaku begitu? Persoalan ini ditulis oleh UMNO TV Online. Saya tak silap saya, MyTV Online. Sekarang dia membelasah Dr. Mahathir. Saya pun tak sampai hati lah untuk menyiarkan sepenuhnya. Cuma saya mengatakan dalam keadaan sekarang ni, saya melihat usia-usia akhir ni Dr. Mahathir sudah serap oleh pemain media sosial, rakyat pun mulut sedap. Malahan sekali apabila bila Lim Guan Eng, itu mantan menteri kewangannya, itu apa yang sebagaimana dilaporkan oleh Berita Harian, apabila pengerusi DAP Lim Guan Eng mendakwa Tun Dr. Mahathir Mohamad cuba untuk memecahnya sebanyak 3 kali di hadapan kabinet ketika beliau menjadi menteri kewangan dalam pentadbiran kerajaan. Pula dah, timbul cerita saja. Wain yang juga bekas usaha agung DAP mendakwa Dr. Mahathir bertindak sedemikian disebabkan keazamannya untuk melaksanakan langkah-langkah yang dijanjikan dalam manifesto pilihan raya Pakatan Harapan 2018. Misalnya, jangan lupa Dr. Mahathir mengatakan bahawa manifesto itu bukanlah kitab suci. Malahan kenyataan bekas ketua di Pulau Pinang itu, beliau maklum sebagai maklum balas terhadap buku bertajuk yang ditulis oleh Roman Bozi yang mengupas peristiwa politik Malaysia pasca 2018. Kata Lim Guan Eng, buku Shattered Hope karangan Roman Bozi tentang politik tanah air meledakkan sudut pandangan Tun Mahathir Mohamad. Dan sebab itu beliau mengkritik pandangan Tun Mahathir dalam buku yang sifatnya sebagai kenyataan separuh benar. Dia sangat bila baik, macam anak dengan bapak. Sekarang ni maka terbongkar satu-satu. Malahan secara terus-terang, Lim Guan Eng meletakkan bahawa Dr. Mahathir lah orang yang bertanggungjawab mahu agar UMNO diharamkan. Dan tulisannya Lim Guan Eng mengatakan sebab itu boleh menemui Dato' Anwar Ibrahim minta supaya janganlah sampai UMNO diharamkan. Katanya dia memanglah sebagai parti politik, kita tak sahiran dengan UMNO, tetapi tidak sampai mengharamkan parti politik di UMNO. Itu ceritanya, itu saya. Malahan Lim Guan Eng juga menuduh bahawa Dr. Mahathir lah orang yang tidak mahu agar tol dihapuskan sebagaimana yang tercatat dalam manifesto Pakatan Harapan 2018 saya. Jadi katanya walaupun beliau mendapat tentangan Dr. Mahathir, malah Dr. Mahathir menggugutnya untuk memecatnya sebanyak 3 kali. Oh, inilah macam-macam cerita saya. Saya melihat sekarang ni ada pula, saya harus berlaku adil saya. Di samping Lim Guan Eng meluah kenyataan itu, saya nak menyiarkan juga tulisan Dr. Mahathir. Kita harus adil saya, saya mesti menyiarkan ini kenyataan ada Lim Guan Eng, yang ini kenyataan Dr. Mahathir. Jadi Dr. Mahathir menegaskan dakwa beliau menggugut untuk memecat bekas menteri kewangan daripada DAP adalah satu pembohongan secara terang-terangan. Pula dah, bekas Perdana Menteri 2 kali itu berkata beliau sendiri menghormati kedudukan Guan Eng selaku ketua pemimpin parti yang bergabung dengan partinya, dan dakwa semikian adalah tidak benar. Jadi beliau terkejut dengan kenyataan Guan Eng kerana merasakan mereka sudah bekerjasama dengan baik ketika beliau menjadi Perdana Menteri yang ke-7. Dia menjadi bukan biasa baginya sebagai Menteri Kewangan untuk membincangkan isu-isu besar dengan saya, dan selepas mendengar pandangan saya, perkara itu akan dikemukakan pada Kabinet untuk Menteri membelas cadangan itu. Itu kan Dr. Mahathir. Jadi hanya selepas keputusan Kabinet, barulah perkara itu dikemukakan di hadapan Parlimen, dan akhirnya Parlimen memutuskan sama ada mahu meluluskan perkara itu atau tidak. Begitulah saja kerajaannya katanya. Sedangkan Lim Guan Eng mendakwa Dr. Mahathir cuba untuk memecatnya sebanyak 3 kali di hadapan Kabinet ketika beliau menjadi Menteri Kewangan dalam pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan PH1.0 pada tahun 2018. Jadi kadang begitu saya, kita nak tanya siapa yang cakap benar. Patutnya menteri-menteri yang berada dalam Kabinet Dr. Mahathir harus tampil ke hadapan
apakah benar Lim Guaing kenyataan riwayat itu benar. Itu keadaan saya. Malahan Dr. Mahdi tidak menafikan bahawa memang ada cadangan daripada Lim Guaing untuk menghapuskan tol, tapi tidak terlaksana kerana untuk menyelia lebuh raya yang begitu tinggi kosnya, kerajaan tak mampu. Itulah perbalahan ada. Jadi nanti sekarang ni saya sudah timbul perbalahan antara dua orang. Turut disinggung apa isu tentang apabila tentang Zaid Hamidi. Dia pun menafikan bahawa dia mengubur Zaid Hamidi. Itu keadaan. Saya nampak sekali saya, Dr. Mahdi sudah tergapai-gapai apabila beliau mula diserap oleh rakan-rakannya. Dan lebih-lebih lagi sekarang ini, kerana Dr. Senor Ibrahim juga sudah tidak sealiran pemikiran Dr. Mahdi. Tambah-tambah lagi apabila Dr. Mahdi menyatakan bahawa isu BlackRock, isu BlackRock ni atau batu putih, batu hitam. Saya melihat sebenarnya isu BlackRock ini yang dilontarkan, yang dimainkan saban hari oleh para pengikut yang taksub Dr. Mahdi juga, saya kata untuk menafikan isu batu putih, white rock. Isu batu putih sekarang ni sudah pun berada di sana negara apabila RCI siasatan terhadap apa ni keputusan kerajaan untuk tidak meneruskan usaha untuk mengambil alih pulau batu putih ya, ataupun petrol sudah pun berada di tangan Yang Mahal Pertahanan Agong katanya, dan ini buatkan Dr. Mahdi semakin tertekan. Jadi sekarang ni pertembungan antara White Rock dan Black Rock. Jadi isu yang paling tinggi dimainkan sekarang ni Black Rock. Dan Dr. Nasir Dhan Obrais malah telah pun menjawab. Malah daripada jawapan di parlimen dia mengatakan isu tentang pelaporan apa Black Rock ini dah berlaku daripada zaman Dr. Mahdi lagi. Malahan rundingan-rundingan dilakukan antara Dr. Mahdi, antara pimpinan Perdana Menteri waktu itu dengan BlackRock, sedangkan kerajaan pimpinan Sri Ibrahim tidak berunding dengan BlackRock. Ia hanyalah syarikat yang kebetulan yang bakal diambil alih oleh BlackRock. Jadi saya melihat sekarang ini pertembungan antara White Rock dengan BlackRock. Kita harus berfikir secara, dan memanglah pelaburan BlackRock di negara kita ini besar secara. Dan sesuatu kalau kita salah ini apa langkah, kalaulah BlackRock menarik keluar semua dia punya pelaburan di Malaysia, boleh untuk pasaran saham di Kuala Lumpur. Malahan sejak isu BlackRock ini ditimbulkan, kita dapat melihat bagaimana pasaran saham selama 7 hari berturut-turut masih lagi menurun. Apakah ini kesan daripada perbalahan tentang BlackRock? BlackRock sudah mula nak menarik keluar pelaburannya dari negara kita ini. Dan sebab saya katakan ini antara BlackRock dan White Rock, saya mengharapkan janganlah sampai rakyat yang tertekan. Itu gambaran yang saya dapat sekarang ni. Saya nampak White Rock, Black Rock, akhirnya negara kita dalam keadaan in the limbo. Rock and roll lah jadinya kita sekarang. Saya melihat bahawa sekarang ni Dr. Mahdi memang teruk kena serang. Serangan itu memang dari awal lagi pun, sejak dia meletak jawatan, maka ramai orang menyatik. Jadi saya tidak mahu untuk terjebak dalam fesko Dr. Mahdi. Tapi saya boleh melihat apabila secara terbuka Lim Guaing sudah mula menyerang Dr. Mahdi, apakah percaturan politik seterusnya, saya pun tak tahu. Saya tiba-tiba di saat-saat kita menghadapi pilihan raya di Sungai Bakap ini, tiba-tiba berlaku isu-isu sebegini. Isu BlackRock timbul. Jadi saya harapkanlah janganlah hanya kerana emosi, kerana sentimen-sentimen yang tidak menentu, akhirnya negara kita berada dalam keadaan yang tidak menentu ekonominya. Kita dalam proses untuk memperbaiki. Kita saya baca detail lagi. CEO bergelar Datuk bersama dua pengurusan tertinggi syarikat konsesi lebuh raya itu direman 4 hari hingga 28 Jun. Manakala 5 lagi individu iaitu pemilik syarikat pula direman 3 hari hingga 27 Jun. Perintah reman dikeluarkan oleh Menteri Irza Zulaika Rohanuddin serta Pemana Dibuat Suruhanjaya SPRM di Mahkamah
Majlis Rit Putrajaya hari ini. Akhirnya tuan-tuan, saya terus menyokong kajian berpada anda PMN Ibrahim. Assalamualaikum.